Terima kasih kepada Ustaz Izam Padil di Mini Studio. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-55 malam keempat diteruskan lagi dengan menjemput peserta yang kelima yang akan memperdengarkan bacaan Al-Quran dari Surah Maryam bermula ayat 41 dengan tarannum wajib, nahawan dan ras. Dipersilakan. Peserta kelima pada malam ini ialah Saudara Muhammad Anwar bin Ghazali, mewakili negeri Kelantan Darul Na'im. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن
كان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh Qari Encik Muhammad Anwar Ghazali daripada negeri Kelantan. Saudara, Nabi Ibrahim AS menyeru dan berdakwah kepada Bapa Baginda agar meninggalkan penyembahan berhala dengan penuh lemah lembut serta menjelaskan alasan-alasan yang kukuh dan tidak dapat disangkal. Kisah Nabi Allah Ibrahim AS ini wajar dijadikan contoh oleh kita dalam menyampaikan dakwah Islam. Pendekatan dakwah yang berlemah lembut serta diikuti hujah yang bernas dan kukuh mampu memberikan kesan yang positif dalam sanubari manusia. Namun saudara, sekiranya dakwah kita ditolak, janganlah kita berputus asa. Sebaliknya, teruslah berdoa kepada Allah kerana Allah jua yang akan mampu memberi hidayah. Tuan-tuan dan